Berikut ini jadwal pertandingan Piala Asia U23 tahun 2024 pada match pertama. Pada babak penyisihan grup pada tanggal 15 sampai tanggal 17 April tahun 2024, beserta daftar skuad resmi Timnas Indonesia. Berikut ini daftar lengkap 23 pemain Timnas Indonesia Piala Asia U23 tahun 2024. Yang pertama ada nama Adi Satrio. Posisi main penjaga gawang, klub saat ini PSIS Semarang. Berikutnya ada nama Hernando Ari. Posisi main penjaga gawang, klub saat ini Persebaya Surabaya. Berikutnya ada nama Dapa Pasya. Posisi main penjaga gawang, klub saat ini Borneo FC. Berikutnya ada nama Rizky Ridho. Posisi main bek tengah, klub saat ini Persija Jakarta. Berikutnya ada nama Justin Hubner. Posisi main bek tengah, klub saat ini Rezo Osaka. Berikutnya ada nama Muhammad Ferrari. Posisi main bek tengah, klub saat ini Persija Jakarta. Berikutnya ada nama Kakang Rudianto. Posisi main bek tengah, klub saat ini Persib Bandung. Berikutnya ada nama Pratama Arhan. Posisi main bek kiri, klub saat ini Suwon FC. Berikutnya ada nama Rio Fahmi. Posisi main bek kanan, klub saat ini Persija Jakarta. Berikutnya ada nama Fajar Faturrahman. Posisi main bek kanan, klub saat ini Borneo FC. Berikutnya ada nama Komang Teguh. Posisi main gelandang tengah, klub saat ini Borneo FC. Berikutnya ada nama Ivar Jenner. Posisi main gelandang tengah, klub saat ini Utrecht FC. Berikutnya ada nama Arkan Fikri. Posisi main gelandang tengah, klub saat ini Arema FC. Berikutnya ada nama Raihan Hanan. Posisi main gelandang serang, klub saat ini Persija Jakarta. Berikutnya ada nama Marcelino Ferdinand. Posisi main gelandang serang, klub saat ini KM SK Dain. Berikutnya ada nama Iksanul Jikra. Posisi main gelandang serang, klub saat ini Borneo FC. Berikutnya ada nama Witan Sulaiman. Posisi main gelandang serang, klub saat ini Bayangkara FC. Berikutnya ada nama Doni Tripamungkas. Posisi main sayap kiri, klub saat ini Persija Jakarta. Berikutnya ada nama Jaki Asraf. Posisi main sayap kanan, klub saat ini PSM Makassar. Berikutnya ada nama Jam Kelly Sloyer. Posisi main sayap kanan, klub saat ini Persik Kediri. Berikutnya ada nama Rafael Struik. Posisi main depan tengah, klub saat ini ADO Den Haag. Berikutnya ada nama Ramadan Sananta. Posisi main depan tengah, klub saat ini Persis Solo. Berikutnya ada nama Hoki Caraka. Posisi main depan tengah, klub saat ini PSS Sleman.
Berikut ini jadwal pertandingan Piala Asia U23 2024 pada match pertama. Senin 15 April 2024. Australia versus Yordania. Mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Qatar versus Indonesia. Mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Di pertandingan selanjutnya pada hari Selasa 16 April 2024. Jepang versus Cina. Mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Korea Selatan versus Uni Emirat Arab. Mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Irak versus Thailand. Mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Di pertandingan selanjutnya pada hari Rabu 17 April 2024. Arab Saudi versus Tajikistan. Mulai pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Uzbekistan versus Malaysia. Mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Vietnam versus Kuwait. Mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat.